inisiatifnya itu pertama memang Ibu Darmiati itu selalu menagih datang ke kantornya, tapi beberapa kali juga Ibu Darmiati ditolak dan tidak ada hasilnya. Sampai akhirnya Ibu Darmiati punya inisiatif melaporkan ke polisi. Namun informasi ataupun fakta di persidangan bahwa laporan polisi itu sudah di SP3. Namun di situ juga si penggugat ataupun klien kami itu tidak menerima SP3 itu, padahal beliau yang melaporkan. Kalau versinya kami itu, setelah kami hitung, itu yang sudah dibayar oleh Pak Sugandi itu 1,890, jadi 1.890.000.000. Padahal hutangnya beliau 3M. Itu. Jadi masih ada kurang sekitar 1,1-an.